Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe-nya dulu untuk mendapatkan updatean video terbaru lainnya setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali kita di Cyril Channel. Di kesempatan kali ini, admin kembali berbagi tutorial, yaitu cara mengatasi Samsung Galaxy A20 dan juga Samsung Galaxy A10 dan juga Samsung Galaxy A50 ya teman-teman. Metode ini bisa kita terapkan dengan beberapa device yang hampir-hampir sama ya teman-teman. Jadi kasus pada Samsung Galaxy 20 ini yaitu kasusnya mentok di logo ya teman-teman. Jadi kita akan mengatasinya tanpa harus melakukan flashing. Oke. Dan tanpa harus membongkar. Kebiasaan hal ini terjadi bisa jadi karena memori teleponnya penuh, dan bisa jadi juga karena HP-nya terlalu panas ya teman-teman. Jadi pas ketika dimatiin, dihubungkan ke cas, dihidupkan, maka akan terjadi hal yang begini rupa. Oke teman-teman, untuk mengatasi ini sebenarnya sangatlah mudah teman-teman, tanpa harus melakukan flashing. Jadi tidak akan kehilangan data kita ya teman-teman. Oke. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, seperti biasa buat teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe-nya dulu untuk mendapatkan updatean video terbaru lainnya setiap hari. Dan jangan lupa klik like dan juga komentarnya teman-teman. Oke. Untuk tutorialnya lebih jelas, langsung aja simak ke videonya selanjutnya. Oke teman-teman, untuk cara mengatasi Samsung Galaxy A20, Samsung Galaxy A10 dan Samsung Galaxy A50 dan juga hal yang sejenis lainnya yang kasusnya yaitu mentok di logo ya teman-teman. Jadi untuk metode tanpa flashing, kita cuman harus melakukan reboot ulang ya, sampai nantinya akan keluar animasi di Samsung yang berkedap-kedip gitu ya teman-teman. Jadi itu sudah bisa ya teman-teman. Nah di sini saya coba menekan terus-menerus tombol volume bawah sama power ya teman-teman. Kita pendam sampai bisa ya teman-teman. Di sini admin memang sedikit rumit ya, dan sangat payah untuk menekan, tapi device-nya reboot ulang berkedip sekali aja, tetapi tidak melakukan reboot ya teman-teman gitu ya. Maaf untuk kata-kata sederhananya ya teman-teman, di sini admin cuma berbagi ilmu ya. Dan untuk rekaman videonya juga admin minta maaf sangat-sangat ya, karena sedikit goyang-goyang karena admin tidak membawa tripod ya. Oke. Nah, teman-teman, di sini admin berhasil dengan menekan tombol volume atas dengan power ya teman-teman. Kita pendam secara bersamaan volume atas sama power ya. Untuk device yang tidak bisa dengan tombol volume atas, teman-teman bisa mencoba dengan tombol volume bawah ya. Nah, di sini alhasil kembali hidup Samsung Galaxy A20 yang kasusnya tadi mentok di logo, aman terkendali tanpa harus melakukan flashing.